Ya, halo ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan lagi nih ya. Nah, ini ada sebuah laptop dengan kondisi yang ya ini gak tahu kenapa kok bisa casingnya itu touchpadnya ya, ini bagian touchpad ini itu mengembang gitu ya, kayak hamil gitu. Nah, ini gak tahu nih, ini yang membuat seperti ini tuh apa? Apa karena di dalamnya ada apanya gitu ya, ada hewan atau apa? Saya juga kurang tahu. Dan ini dia, ini laptop dari Asus ya, dari Asus. Terus ini prosesornya pakai prosesor Intel Insight Core i3. Terus di sini dia pakai Core i3 Gen 4 ya ternyata. Memorinya 2 GB, harddisknya 500 GB. Untuk tipenya Asus X455L series ya. Nah, seperti ini bentukannya, ini 14 in. Nah, mohon maaf di sini saya nggak pakai tripod ya karena langsung ini tripod saya masih belum tahu nih, lupa naruhnya ya. Nah, ini dia, ini nanti kita akan coba dulu apakah bisa nyala karena katanya kemarin masih nyala dan masih normal. Tapi ini tidak bisa dinyalakan ya. Nah, mungkin baterainya habis. Aku akan coba pakai cas ya untuk nyalakan. Bentar ya, ini saya jeda dulu, nanti lanjut lagi ya. Ya, ini dia ya teman-teman. Nah, ini semoga kelihatan. Ini saya ambil cas dulu ya. Oh, nggak dibawain. Oh, casnya sudah di sini ternyata. Oke, ini ya casnya, kelihatan ya nih. Oke, setelah itu kita colok di sini, kita colok, kita nyalakan, kita lihat indikator casnya ngecas, dia langsung nyala. Kita tunggu tampilannya seperti apa. Oh ya, dia mau tampil ya di sini. Nah ya, seperti ini ya dia. Ya, seperti ini, keyboardnya ini banyak yang rontok. Ya mungkin karena dia itu ya. Ya, ini nggak tahu kenapa. Ini saya curiga di baterai ini. Tapi nanti kita akan bongkar ya, kenapa laptop kok bisa sampai seperti ini. Ya, masih normal sih. Bener kata orangnya, cuma baterainya tadi berarti habis ya, 0%. Ya, betul habis. Terus, sekarang kita shutdown dulu dan kita langsung bongkar aja teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung bongkar. Biar tunggu mati dulu ini indikatornya karena ini tadi baterainya habis. Ya, kita tunggu mati ya. Ya, ini sudah mati. Kita lepas cas dan kita matikan dulu ini. Oke, sekarang kita bongkar ya teman-teman ya. Nah, kita cari tahu di sini apa yang menyebabkan laptopnya bisa seperti itu, kembung seperti itu ya. Oke, lepas semua untuk bautnya. Oke. Ya, ini dia sudah terlepas. Oke. Sekarang kita lepas juga baut yang di sini. Ya, ini dia. Dibuka bautnya saja dia sudah seperti ini.
Ya, itu dia ya. Terbuka sendiri dia. Wah, parah ini. Ya, itu ya. Casingnya sudah pada buka sendiri. Ya, oke. Ya, betul sekali ini kayaknya bagian itu sih, teman-teman. Di bagian baterai yang membuat dia seperti ini. Bentar ya. Kita cari dulu pembuka casing. Ya, masih merekam ya. Nah. Ini ada satu lagi baut. Belum dibuka. Ya, udah. Sekarang kita buka ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Oke, ternyata benar ya ini baterainya. Oke. Kita langsung lepas saja baterainya. Kelihatan ya ini baterainya ya ternyata. Ntar saya akan foto dulu. Oke, lanjut ya. Ya, ini dia. Baterainya seperti ini ya, ternyata. Ini baterainya. Hamil, ternyata. Yang membuat casingnya seperti itu tadi. Wah, kasihan ya. Meledak ini. Hati-hati ya. Oke. Ternyata itu saja sih permasalahannya ya. Jadi ada di baterai. Untung saja baterainya ini tidak meledak. Dan ini hampir meledak ini pastinya. Oke, sekarang kita berarti kita carikan penggantinya ini. Nanti kita, kalau sudah dapat akan saya videokan lagi ya. Untuk sementara seperti ini permasalahannya sudah ketemu. Jadi ya itu ya. Ini nanti kita akan carikan baterai dulu. Oke, mantap.